Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Minta maaf lah tadi ada orang call. Banyak sekarang ni sibuk kan. Kita company besar ni. Semalam baru tadi tu Donald Trump telefon. Sebelum Donald Trump, Donald tak telefon saya. Tapi memang dia orang nak beli bas lah. Tapi tak apa. Kebetulan saya dengar Tan Sri. Tan Sri memang nak beli satu bas kan. Memang konsepnya luxury dengan eksklusif. Memang itu memang kita punya company lah. Dan saya juga mengalu-alukan kedatangan. Ramai juga yang Tan Sri bawa ni untuk nak tengok bas ni kan. Orang gaji. Tapi sebelum tu saya memperkenalkan company saya dan kita punya partner-partner ni semua. Company kita dikenali sebagai First Class Niam Berhad. First Class Niam Berhad tu itu nama pun Tan Sri dah boleh confident lah. Dan barisan saya punya teammate ni adalah macam apa Profesor Dr. Faizal. Saya jaga aspek-aspek keselamatan dalam bas ni lah. Dia punya function semua, saya jaga. Dengar kan suara dah confident ni. Tan Sri pun mesti confident ni, insyaAllah. Dan ini pun sama. Doktor, Profesor, Engineer, Arkitek, semua ada. Teknokrat. Memang nak buat bas yang memang special ni, memang kita perlukan kebakaran yang begitu. Terima kasih ya. Jadi kita jangan buang masa. Saya dengar tadi macam-macam bas dah ditawarkan untuk Tan Sri. Tapi macam tak masuk akal pun ada kan. Harga 20 juta jual 10 juta macam mana bisnesnya tu? Warranty 30 tahun. Tan Sri, diorang ni tak dengar ke sekarang ni ada akta berita palsu kan? Boleh cepat sikit benda ni. Boleh tengok benda-benda ni, tak nak dengar benda ni. Itu adalah mentaliti budaya kita sekarang kan. Kita bisnes ni, kita mesti bukan condemn. Tapi kita utamakan customer kita. I think I know how to rate this company. You don't worry. Let me finish first. Okay, kita jangan buang masa lah. Kita raikan permintaan kita punya Datuk. Kita cerita pasal apa benda ni, exterior. Tengok bas ni pun dah memang confident lah, dah rasa nak naik lah. Tak sabar-sabar nak naik, memang cantik bas ni. Saya pun belum naik sebab belum siap lagi. Tapi kita dah buat banyak bas dan ini adalah yang terbaik. Kita punya design yang terbaik, bas yang terbaik, memang paling mewah, memang paling safety. Jadi kita cerita, ada Dr. Engineer Faizal nak cerita pasal exterior. Boleh? Okay, silakan. Terima kasih bos. Ada pointer. Tan Sri, mohon izin untuk meneruskan bentang. Terima kasih. Okey. Ini sudah yang Datuk-Datuk Tan Sri semua lihat exterior bas, luaran bas nampak cantik. Tapi memang cantik. Ini baru gambar je, belum tengok depan mata. Kalau tengok depan mata memang nak beli terus. Dilengkapi dengan dinding bas ni kalis peluru dan cerminnya pun kalis peluru setebal 30mm. Sistem tayarnya pula anti-aging. Jangan ingat je kosmetik ada anti-aging. Tayar pun ada anti-aging. Maksud dia tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Maksud dia walaupun ditembak, memang tayar ni kalis peluru. Sama macam dinding bas dan cermin bas. Pintunya anti-teroris. Maksudnya anti-teroris ni sepak macam mana pun, walaupun pakai hammer macam mana pun memang tak boleh pecah. Dan dilengkapi dengan senjata api. Senjata api ni setelah mendapat kelulusan ASEAN Pol, ASEAN Polis. Sebab route kita main kawasan ASEAN saja,
Dan kita telah bincang antara dua negara. Sebab Tan Sri ada maklum untuk laluan Thailand dan Malaysia saja kan. Dan mungkin kita boleh luaskan ke Cambodia, Myanmar semua. Kedua-dua Royal Thai Police dengan Royal Malaysian Police setuju. Dimenangkan sebab yang guna pakai ni VIP yang guna taraf. Memang level-level buat keputusan dalam negara lah. Untuk kebenaran penggunaan senjata api dalam pada bas ni lah. Dan bas ni juga tingginya 4.5 meter, panjangnya 30 meter, lebarnya 3 meter. Sebab jalan di Malaysia, kalau di jalan, kalau tuan-tuan dan puan-puan dan datuk-datuk Tan Sri lalu, tak pernah ukur kan saya cerita. Sebab kita dah buat sedikit kajian, saiz dia 5 meter paling besar. Dan di highway 4.5 meter hingga 5.5 meter saiznya. Inilah luas jalan raya di Malaysia dan juga di Thailand. Seterusnya ada, saya serah balik pada bos saya untuk jemput pakar yang lain lah untuk cerita pasal kawasan dalaman bas ni. Terima kasih bos. Betul lah. Penerangan yang sangat detail daripada kita punya pakar engineer kita. Jadi seterusnya saya doktor nak terangkan pasal interior. Boleh. Sebab sebenarnya dia memang berminat orang kata memang minat pada Tan Sri ni. Tapi itu yang suka-suka. Okey, jadi saya akan terangkan sebab sedikit berkenaan dengan interior dalam bas ini. Jadi kita akan mulakan daripada di sebelah ruang bawah lah. Di tingkat yang pertama dalam bas ini. So disebabkan bas ini memang kita reka khas untuk VVIP. Jadi kita akan mementingkan kesesaan dan kita faham juga VVIP ni ada yang yang akan membeli bas ini untuk tujuan kerja dan juga leisure. Jadi di sebelah bawah ni kita sediakan ruang yang sesuai. Kalau kita tengok sini ada 7 sofa di sini yang boleh berpusing. Untuk tujuan kalau sekiranya ada meeting, discussion, boleh dibuat di sini lah. Dan kita juga ada sediakan dekat sini TV ataupun projector lah untuk tujuan perbincangan dan sebagainya. Dari segi sofa yang kita sediakan ni, ini adalah sofa juga. Ada dua sofa dan juga ada meja di sini. Kita lengkapi dengan leather. Jadi sesuailah dengan taraf-taraf VIP, VVIP yang akan duduk di sini. Kerusi pemandu juga ada di sini yang kita lengkapi juga sama dengan lengkapan leather. Okey, untuk tujuan keselamatan dan juga untuk orang kata kalau berlaku sekiranya ada berlaku perkara-perkara yang tak dingin ni, kita sediakan juga kabinet first aid di sini untuk tujuan sekiranya ada keperluan lah. Di sini juga kita ada sediakan ruang untuk OKU untuk meletakkan kerusi roda dan sebagainya. Kerana pintu kita ada dua, pintu ni juga dilengkapi dengan kemudahan untuk mengangkat wheelchair. Di sebelah belakang ada disediakan ruang bagasi dan juga tandas. Di bawah tangga ini kita ada sediakan pintu lah untuk ke tandas yang juga dilengkapi dengan peralatan yang first class. Okay, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan terangkan interior dari segi atas ruangan bas ni. Jadi untuk yang ruangan bawah ni kita lebih kepada ruang untuk buat kerja. Jadi untuk atas ni lebih kepada leisure lah untuk berjalan. Jadi atas ni kita memang dah sediakan kerusi, kemasan leather juga untuk para penumpang dan untuk keselesaan. Jadi kita akan buat size
VIP seat dekat sini, single, kursi single je semua dekat sini. Jadi duduk selesa lah. Jadi kita akan lengkapi juga dengan mini theater dekat depan ni. Jadi kalau semasa perjalanan tu bolehlah kalau nak tengok movie ke atau apa ke, sebab perjalanan kita jauh. Dekat sini kita sediakan meja kalau ada discussion ataupun dia nak makan ke, boleh makan kat sini. Sebab kita ada juga sediakan mini bar dekat atas ni. Lepas tu kalau untuk penumpang yang penat, boleh berehat dekat sini. Kita ada sediakan dua kursi urut kat sini dan juga meja GC. Jadi kalau kata sambil-sambil berjalan tu penat, bolehlah berehat-rehat kat sini. Sambil tu kita ada juga workstation dekat sini yang kita sediakan PC dan juga internet. Kalau nak buat kerja, printer pun ada. Nak buat kerja, dia boleh buat kerja dekat sini jugalah. Sama ada dekat bawah atau kat atas, dia boleh gunakan dua-dua ruang ni untuk buat kerja. Okey, tu je. Okey, ini memang cukup-cukup mewah lah ni. Saya pun dah tak sabar lah ni, nak beli ni. Tapi tu lah, Tuan Sri. Memang sesuai lah dengan konsep ataupun tema yang Tuan Sri nak beli tu. Bas yang sangat mewah dan eksklusif dengan harga yang berpatutan. Kenapa saya kata berpatutan? Sebab pada asalnya kita nak jual 15 juta. Tapi pelanggan-pelanggan kita ni semuanya yang international, semua yang bukan Malaysian ya. Jadi memang kita markup tinggi lah. Tapi special untuk Tan Sri. Tak ada orang lain daripada Malaysia nak beli bas daripada kami ni. Tak ada, tapi tak mampu. Tapi untuk Tan Sri kita bagi special price 10 juta lah. Kalau nak nego lagi boleh call saya lah personal. Macam barang meja. Biasalah kan. Ada orang yang apa, dia nak jual juga bas dia yang konannya hebat tu, tapi dia nak condemn orang lain. Jadi dia kata tak boleh. Okay, sekian saja daripada kami First Class Sdn Bhd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.